Hai Bunda, ketemu lagi bersama saya di Juadah 77. Hari ini saya akan membuat dessert puding tahu gula merah. Tonton videonya sampai habis ya Bunda. Langkah pertama, kita siapkan panci, letak di atas kompor. Tuang 900 ml susu kedelai. Satu sendok makan bubuk agar-agar. Tiga sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk sampai mendidih ya Bunda. Matikan apinya, lalu kita sisihkan sebentar. Siapkan wadah, lalu tuang adonan tadi ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita dinginkan ya Bunda. Sementara itu kita siapkan langkah kedua, siapkan panci, letak di atas kompor, isi 1 gelas air. ratus gram gula merah. Beri 1 helai daun pandan, 1 ruas jahe. Kemudian kita aduk. Masak sampai gula merahnya benar-benar larut ya Bunda. Kemudian kita sisihkan. Siapkan maizena 1 sendok ke dalam mangkok yang sudah diberi 5 sendok makan air. Lalu aduk, tuang ke dalam adonan tersebut. Kemudian aduk lagi, gunakan api kecil saja ya Bunda, agar tidak gosong. Matikan apinya, lalu kita tuang ke atas adonan yang tadi ya Bunda. Siap disantap. Inilah puding tahu gula merah. Ini adalah makanan kesukaan anak-anak ya Bunda. Terima kasih Bunda karena telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Bunda.